ngamung-ngamung. Arak skating tak turun lah. Guys, assalamualaikum. So hari ni aku nak update. Aku sekarang tersandai dekat Batu Pahat, dekat Dewan Jubli Intan. So sekarang kereta aku tak boleh nak start. Siapa-siapa boleh tolong? Sebab semalam dah jadi. Aku tadi pagi cubalah try start, so boleh start. So aku bawa pergi bengkel yang dekat tu lah. Dia kata dah cucuk dah OBD tu. So dia kata tak ada apa-apa, dia kata just battery remote. So macam yelah, aku pun okey lah kot. Sebab dah boleh start balik, dah boleh lah, dah matikan, dah hidup, mati hidup lah boleh. Sekarang ni aku pergi settlekan urusan lah tadi kan. Settlekan urusan parking dekat Dewan Jubli Intan ni. Then sekarang nak start balik tak boleh. Ni aku tunjuk eh. Bila aku tekan push start button, then aku tekan brake, dia akan keluar tu. Check steering wheel lock. Aku pun tak pasti sebab apa ni. Siapa boleh ni? Sebab sebelum ni lah. Macam pagi tadi aku start, tak ada keluar pun. Aku tekan sekali terus hidup semua indikator ni kan. Ni tak hidup semua, kosong. So aku sekarang kena tersidai dekat Dewan Jubli Intan Batu Pahat. So sekarang pun dah pukul dekat pukul 4. So harap-harap tengok lah macam mana nanti. Macam mana pun memang kena tinggal kereta lah, rasa dekat bengkel ke apa kan. Sampai dia keluar ni langsung tak keluar apa-apa lah. Brake pun dah keras dah, maksudnya dah habis tekan kan. So aku cuba-cuba tekan, memang tak boleh. Tinggal lama-lama pun tak boleh. Sebab itulah tu macam mana kan. So sekarang aku dah tempoh bengkel semua yang berdekatan dengan Batu Pahat ni. Dia kata suruh hantar dulu. So hantar dulu baru diorang boleh check apa masalah. So aku cari bengkel-bengkel yang boleh berkenaan dengan sensor ni lah. Aku tak adalah hantar yang bengkel-bengkel yang biasa ni kan. Yang penting sebab sensor lah sini. Sebab kereta sekarang pun banyak sangat sensor kan. Sekali tekan push start button ni, sekali yang kau keluar. So memang semua banyak dengan sensor sekarang. So sekarang aku tunggu abang ipar aku dulu. So nanti baru kita buat ni ada decision macam mana. Nak telefon towing ataupun macam mana. Atau tiba-tiba boleh kan. So sekarang kita kena tunggu towing. Apa, tunggu orang yang palu, tengok macam mana. Ngamung-ngamung. Harap skating tak turun lah. Takut tu. Lu takut saya air mata jatuh. Oh, sini tak lepas ni. Ha? Sana dia punya ni lepas ngam-ngam ni. Sebab papan bawah. Oh, sakit. Alright. So sekarang
tak dapat naik apa, touring depan tak lepas. Baby tayar, baby tayar. Sama ada member. Bukan JK Akong, JK Akong. Eh, tarik aku mohon kau. Pakai baby tayar, kita tengok baby tayar macam mana. Mau hujan kau. Nanti hujan mati dah. Loader habis. So tarik depan. Lagi sana jalan. Tarik belakang tak lepas, tarik depan belakang depan tak lepas. Semua sambut seketing. Buat lagi kita load. Ha. Kalau load macam ni jadi tu. Alright, so dia tengok nanti kereta jalan atas tayar. Okey. Baik, so best load. Okey. Ha. Ini macam panggil baby tayar. Baby tayar. Tu tadi baby tayar, sudah baby tayar yang macam tak kena apa, cuma dia buka sikit lah. Ha, kena naik ya. Saya nak tahu dia tu tak motor tu hobi ni tak kan ya, tak masa-masa pengalaman eh. Bang, tolong tengok sikit, tarik keluar sikit-sikit ya. Jangan kasi lekat. Oh, okey. Jekin lah, Kai, jekin lah. Okey, go. Tak apa. Lagi. Okey. Lagi. Okey. Mantap, tengok macam tadi. Dengan tu air jap lah. Baby tayar. Hok. Sensor. Tadi pakai hok. Sebenarnya ada. Ada kereta. Oh, tuan parung dah. Oh, iyalah. Di turun tuan tu. Ini kalau ada ham jalan macam mana ni? Satu. Nak wheelchair. Kereta naik wheelchair. Oh, macam kereta korang ada tak? So sekarang kita dah sampai dekat bengkel. Alright. So kita masih kat atas. So, kita pergi kedai ni. So apa nanti kita update balik. Alright. Baby tayar turun.
Alright guys, so sekarang dah jam 7:28. So sekarang punca pun tak tahu lagi apa. Pemain pun masih terbaring lagi. So kita tinggal dulu lah. Besok datang balik. Alright. Okay bos, thank you. Okay, guys, so sekarang aku dekat bus stand. Tadi dah pergi tengok kereta. Memang kereta tak siap lagi lah kan. So jawabnya malam ni kerja, so aku kena naik bus. Tunggulah bus. Kata pukul 2. So tunggu je lah. Jagi bus gerak. Kita sampai sana, dah ada member ambil. Arif ambil. Kat sana tunggu Arif ambil. Terus balik rumah, malam kerja lah. So kat sana aku akan naik motor je lah hari-hari. Selamat ada pilot. Pilot kejarkan bas. Tak pukul 2 buka. Lepas pukul 2 tak buka pintu. Alright. So apa-apa nanti rasa sampai sini je lah aku konten-konten yang ni. Nanti aku sambung part 2 untuk sambung apa kerosakan kereta tu lah. So yang penting aku kena balik dulu. Dah tengok kereta semua tadi. Komen cakap rosak lagi. Belum betul lagi. So nanti apa-apa aku update balik. Alright. Assalamualaikum.